Oke teman-teman, setelah melewati kawasan hutan, terus kita melewati jalan turunan yang lumayan ekstrim. Sekarang kita masuk di Desa Mbagu, teman-teman. Di patung Pak Tani ke daerah umum teman-teman, itu berdiri di situ berlama itu betah sekali teman-teman, entah jamunya apa itu. Ambil yang lurus.
pengen ambil jalan yang alternatif lagi. Itu setelah jalan turunan dan jembatan kecil, ketika ambil kiri itu jalan alternatif. Dan untuk saya akan mereview jalan yang alternatif seperti apa, teman-teman. Yuk kita langsung ambil kiri. Itu lurus juga bisa, kita ambil kiri. Nah, seperti jalannya, jalannya masih agak jelek, teman-teman. Jalannya masih agak jelek, teman-teman. Seperti ini. Tapi ini jalan alternatif, lebih cepat, teman-teman, daripada yang lurus. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tembusan jalan alternatifnya. Seperti ini ya, tembusannya ya. Nah, Desa Dukuh, teman-teman, seperti ini ya. Itu tembusan yang jalan lurus, ini tembusan yang alternatif. Kita langsung ambil kiri, teman-teman. Seperti ini, kita ambil kiri, ini arah Kota Sragen. Seperti ini sampai di daerah kawasan Tangen. Thank you.
kita ambil lurus saja teman-teman. Sebelum KTN kita ambil lurus karena sebelum jembatan Pengawat Solo ada petunjuk ke kiri dan ke kanan. Ke kanan bisa alternatif Solo. Kita ambil yang lurus. Lurus arah Sragen. Ini melewati jembatan Pengawat Solo. Ini ada dendangan. Teman-teman, setelah melewati jembatan layang, jembatan di atas tol Solo Sragen, sebentar lagi kita akan sampai di Kota Sragen, teman-teman. Itu kita sampai di Kota Sragen. Ini teman-teman. Oke teman-teman, yuk kita capcus. Kita menunggu lampu merah teman-teman. Ini kita sampai di lampu merah. Kalau nggak salah, ini terkenalnya pertigaan Padaplang teman-teman. Ini sudah masuk di Kota Sragen teman-teman, kita sudah sampai. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan lupa support channel Lintas Selatan dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini masih menunggu lampu merah. Ini kita ambil kanan teman-teman, ambil kanan, kita sampai di Kota Sragen. Kalau ambil kiri kita ke arah Ngawi teman-teman. Kita ambil yang arah kanan. Oke, sudah hijau teman-teman, yuk langsung kita tancap. Ya teman-teman, ini kita sampai di pertigaan, terkenalnya pertigaan Padaplang teman-teman. Dan ya teman-teman, kita sudah masuk di Kota Sragen. Oke teman-teman, tonton terus videonya sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan support terus channel Lintas Selatan dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.